Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Reha Askar. Oke, teman-teman semuanya, di depan saya sudah ada sebuah paket dan ini baru datang tadi pagi sih. Ya. Dan ini paketnya tidak terlalu besar, kecil, dan ini adalah sebuah barang yang teman-teman bisa baca sendiri di situ. Ini adalah sebuah LED lampu stereo Ulanzi 96 LED Video Ultra Light. Ya, ini adalah sebuah lightning untuk videografi dan fotografi yang pemula ya. Dan kita akan unboxing dulu ya. Seperti apa barangnya? Ya, langsung kenal. Oh ya, Ulanzi ini saya beli dengan harga kurang dari 100.000 ya. Nggak tahu ini apa mahal apa murah. Karena teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Apakah dengan harga kurang dari 100.000 atau lebih tepatnya saya beli 96.000. Apa namanya alat ini murah atau mahal ya? Silahkan di komentar. Oke, ini adalah penampakan dari bungkusnya. Bungkusnya sendiri bagus ya, kardusnya tebal, terus glossy dan sederhana sih untuk apa namanya tampilannya, maksudnya gambarnya sederhana aja, nggak full color ya. Di sini ada keterangannya ya. Oke, yang di dalam isinya itu ada satu LED videonya, terus dua filter dan satu portable bag, berarti ada tasnya ya. Oke, kita buka aja langsung isinya. Oke, ini dia isinya. Oke, pertama-tama kita dapat buku petunjuk atau manual ya. Sini manualnya apa aja nih? Oh. Oke, sebelum dilanjutkan jangan lupa klik tombol subscribe serta loncengnya untuk informasi dari channel saya ini. Oke, kita lanjutkan videonya. Oke, ya, oke lah. Oke, oke. Terus kita langsung ke main utamanya ya, atau yang terutama. Ya, ini langsung dapet tasnya. Tasnya itu punya pouch ya. Terus, oke, ini adalah penampakan langsung dari Ulanzi 96 LED. Ini LED-nya benar 96. 1 2 3 1 2 3 4 8. Oh iya. Benar. 96 LED ya. 8 kali 12. Kira cuma gimmick. Oke, ini juga dapat filter. Ya. Oke, kita lihat dulu penampakannya. Oke, depan ini ada LED-nya dan juga ini filternya, ada yang pasang yang putih dulu. Bagian atas ada solar on off. Bagian samping sini nggak ada apa-apanya. Bagian samping sini ada dimmer untuk cerahan kayaknya ya. Untuk cerahan aja. Bagian bawah ini apa namanya? Tatakan hot sway dan bisa juga pakai tripod. Ya, tripod ya. Oke. Terus kalau ngomonginnya, kayak ini di belakang juga ada baterai. Kita lihat. Oke. Okay. Oh, ini keren banget ya. Jadi tutupnya itu dia nggak pakai pengunci, dia cuma pakai magnet. Magnet yang kuat nih. Ya, ini juga kayaknya sama. Oh iya iya iya. Oke, okay, kita buka dulu aja ini film. Ini diffuser yang putih. Ini diffuser yang kuning. Oke, kita buka dulu aja. Ini LED-nya yang ganjil nih. Ya, kelihatannya. Dan LED. Terus, baterainya bisa pakai A berapa ini? A2. A2 4 buah. Atau bisa pakai ini ya. Nggak tahu ini versi berapa nanti. Yang jelas, baterai yang bisa di-charge ini ya. Kayaknya. Terus, di sini ada soket untuk ngecas mungkin, dan juga bisa juga pakai power bank ya.
Lumayan juga nih, bisa pakai power bank. Oke, okay. Ini bisa hot show, bisa untuk kencengin kendorin. Coba saya cek dulu di kamera, sebenarnya punya kamera ini kamera aku yang lama ini, bisa masukin sini ya. Oh iya, ush, kita kencengin begini caranya, nggak kencengin ya. Oh iya, mantap ya. Jadi kelihatan nih sangar, kameranya makin gede aja ini. Oke, terus coba deh, terus kita cek diffusernya coba. Oke, untuk diffusernya sendiri dikasih dua, ini adalah yang kuning, dan karena ini pakai magnet gampang banget ya nempelinya. Ini diffuser banget ya, tuh lihat, bukan bukan transparan ya, tapi emang bener-bener bikin burus ya, jadi biar apa namanya, lebih merata untuk persebaran dari sinarnya sendiri. Oke, dikasih dua. Terus kita coba aja apa ya. Oke, coba kita akan coba aja untuk kita coba nyalakan dulu. Saya mau pakai power bank karena saya nggak punya baterai A4 4 buah. Oke, sebentar ini. Oke, begini. Ya, kalau gitu kita nyalakan aja. Terus ini kalau dinyalakan nih, oh iya, ini ada lampu LED indikator ya. Jadi kita bisa ini dimernya ya. Jadi begini. Oh, ini udah paling terang. Mana ini ya? Silau men. Oke, coba kita pasang diffusernya. Coba saya kasihkan di atas ini ya. Oke, ini adalah video tanpa LED. Sekarang, oke, ini adalah video dengan LED. Ini tanpa LED begini. Terus ini dengan LED. Oke, sekarang saya akan coba yang diffuser kuning. Oke ya, ini diffuser kuning. Saya pasang. Oke. Berikut adalah tampilan tanpa menggunakan LED. Berikut adalah tampilan menggunakan LED warna kuning. Ini adalah tanpa LED, dan ini menggunakan LED warna kuning. Ya, cukup berguna ya. Jadi bagus juga yang kuning. Menurut saya cocok banget yang kuning nih. Jadi lebih warnanya jauh lebih apa ya, hidup apa ya. Oke, mantap ya. Ini berfungsi dengan baik. Dan silakan teman-teman di apa, komentar di kolom komentar, apakah dengan hasil seperti ini harganya 96.000 itu worth it atau tidak. Kalau worth it alasannya apa, dan kalau nggak worth it alasannya apa. Berikut juga dengan alternatif kira-kira yang worth it itu untuk lighting itu kayak apa ya. Tentu saja yang harganya terjangkau ya, tidak usah yang mahal-mahal. Oke, ini kalau menurut saya sendiri ini worth it ya, dan harga 96.000 kita bisa dapat lightning yang diffusernya ininya udah dikasih dua, pakai magnet kayak, jadi gampang untuk ganti-ganti. Terus opsi powernya juga banyak, bisa pakai power bank. Saya pakai baterai A4 yang bisa ditemukan di pasar atau di toko-toko itu, dan bisa juga beli baterai khusus ya yang CC-an ya. Saya nggak tahu ini tipenya berapa, teman-teman kasih tahu dong ini tipenya berapa nanti kalau mau pakai baterai yang pakai ini, konektornya yang ini kayaknya agak gede. Kalau BL5C kayaknya nggak sepanjang ini ya, itu ya. Oke, itu aja kira-kira untuk review dari review dan unboxing dari Bulansi Lightning 96 LED ya.
Semoga ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan teman-teman apabila sedang mencari lighting yang oke, tapi harganya terjangkau ya. Dan ini kalau misalnya cocok banget juga buat ngevlog ya, pakai kamera mirrorless gitu atau apalah terserah yang bisa ada hotsunya, intinya bisa taruh ya, terus bisa ini kayak diffuser ya, dijamin terang karena kalau vlog kan nggak terlalu jauh ya, dan bisa di bisa buat ngevlog malam-malam ya karena pencahayaan. Dan satu lagi, ini juga bisa jadikan lampu darurat ketika mati lampu karena bisa pakai power bank ya, atau mungkin buat nyenterin sesuatu ya, boleh lah, terserah lah mau dipakai buat apa, yang penting ini adalah penerangan ya. Jadi mau nerangin apa bebas, yang penting jangan menerangkan tentang hal-hal aneh. Oke, ya, terima kasih, gitu aja untuk reviewnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka, share ke teman-teman yang lain biar semakin banyak yang tahu dan lebih bermanfaat lagi video ini, serta subscribe channel saya apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu komentar-komentar positifnya dan beri kami support agar bisa terus berkarya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.